Oke, ya kan, hari ini tuh kembali di YouTube channelnya Ricky Cuaca. Gue mau ngejenguk sahabat gue, salah satu teman artis gue yang kemarin itu beritanya tuh lagi heboh banget, baru mengalami kecelakaan. Siapakah dia? Gue pengen ngejengukin dia. Takutnya dia kenapa-kenapa. Gue jujur ya, kalau ngelihat teman-teman kita, apalagi teman-teman artis kita yang kayak gue nih contohnya punya teman gitulah, nggak hanya sekedar artis juga sih. Kalau misalnya tiba-tiba ada musibah, kecelakaan, itu tuh kayak kadang-kadang tuh gue kadang-kadang takut gitu loh. Kadang-kadang juga kayak apa ya, sedih juga gitu loh. Apalagi mengingat baru-baru kemarin ini terjadi juga teman kita, sahabat kita, almarhumah Vanessa Angel juga mengalami kecelakaan juga dan sampai meninggal. Makanya nih sekarang gue pengen tanya-tanya dulu nih ke sahabat gue ini, bagaimana keadaannya dia dan apa yang terjadi sampai dia bisa mengalami kecelakaan. Let's go. Ya, mobilnya mahal. Oh my god. Gila, gua aja megang takut loh. Yuk kita masuk ya. Permisi. Galon. Hai. Mana sih kita ke rumahnya Tia Arif? Tia, kembali lagi. Konten udah dua kali loh. Hai. Namanya siapa? Lagi main apa sih, main puzzle ya? Hai. Si Om Ricu. Cantik. Lagi ngaji. Lu makeup hari ini gara-gara apa? Gara-gara konten YouTube gue ya? Apa enggak? Ngaku enggak? Gue tadi abis bikin postingan banyak banget sekalian kan. Luar biasa. Di rumah tetap produktif ya kan. Dari kemarin kita lihat ya, lu lihat tuh. Lihat lemarinya. Gila. Emang ada yang jual-jual das kantong dong, ada yang dijual? Orang belanja. Kalau orang belanja gue suka minta. Kantongnya dong, oh, buat pajangan gitu. Oh gitu, ada di online shop ada juga kan? Ada. Jadi kayak cuma beli kantongnya doang bisa iya, gitu. Iya, aku sih emang gak beli juga. Isinya minta. Enggak? Enggak. Oh lu minta juga? Minta, kan lu belanja. Gak usah merendah, baru kontrak provider loh. Gue lagi masak di belakang. Masak apa sih kita lihat? Nah, sekarang kan kita ini, intip dari sini ya. Sekarang kan ya. Dia ada bisnis emang. Tuh. Oh, jadi di dapur ada juga di luar karena ada bisnis apa lu? Iya. Apa banyak banget sih bisnis lu, gue bingung deh. Kan kemarin kan nyokap gue kan sempat kena tumor otak. Oh, iya, terus habis itu matanya juga sempat ada gangguan penglihatan. Bener. Setelah dioperasi sehat. Nah, gue kasih dia kerjaan bener. Yang bikin dia tuh happy sama yang kayak gitu. Jadi dia sehat, dia banyak gerak, iya, dia bener. Happy, ada pemasukan tambahan. Exactly. Ibu tuh dapat 1 juta, 2 juta tuh udah happy. Happy banget. Tapi memang kadang-kadang benar juga ya, kadang-kadang orang tua apalagi umuran kita ini orang tuanya udah pada umurnya 60, 70. Kadang-kadang tuh sebenarnya kita mikirnya gini, udah mama istirahat aja. Udah papa istirahat aja, padahal sebenarnya salah ya, Bo. At least tuh ngasih mereka rutinitas agar mereka minimal enggak pikun, bener enggak? Sorry, gua enggak ngasih nyokap gua supir. Dua-duanya nyokap gua dan nyokap mertua gua kita enggak kasih supir. Jadi menyetir sendiri. Kenapa? Sebenarnya laki gua udah kita siapin supir. Toh gua juga supir juga ada dua. Apalagi lu kan baru beli mobil, baru juga kan sama mama lu kan. Itu? Itu supaya nyokap gua bisa tetap nyetir, dia tuh tetap mikir terus kan di jalan kan. Tapi memang gua kontrol nyetirnya enggak boleh jauh-jauh. Oh iya benar. Ih, pas banget coy. Kalau mak lu bisa nyetir udah sekalian aja jadiin itu supir. Kurang ajar. Lu mah keterlaluan. Jatuhnya supir online. Suruh kerja. Jangan cuan. Duitan banget tuh. Iya benar. Eh, gua mau tahu. Laki gua lu. Halo. Bro, apa kabar, Bro? Baik, Bro. Eh, kemarin tuh ya gua dapat kita lihat berita banget ya. Lu terjadi kecelakaan di jalan tol. Hampir-hampir amit-amit jauh. Hampir. Ya, tapi kan jatuhnya itu udah insiden dong. Kecelakaan kecil lah. Iya. Itu tahu enggak barusan hari ini pecah lagi ban gua. Gua mau tahu yang mana sih mobilnya. Coba kita keluar dulu sama Tia, yuk. Ayo. Yang ini yang kamu yang itu kamu yang bukan namanya yang bukan ada driver namanya yang panjangnya gue yang kepala gue kan pak ya ini kamu yang eh kamu lagi main apa sih ngaji saya ini ngaji berarti kembali main puzzle ngaji
sekarang tuh belajar kayak agama tuh udah lebih fleksibel gitu, nggak yang benar-benar kalau kita kan dulu kan kalau kita kan dulu benar-benar harus yang serius banget. Nah sekarang cara masuknya tuh lebih, apalagi semenjak kayak di rumah kayak gini tuh harus banyak apa kreativitas juga ya, bagaimana caranya belajar juga biar endul gitu. Ini mobil lu ya, Bo? Sebentar. Iya. Nih lihat kan, nggak mungkin tadi gue sepatu tuh lihat sendal gue itu sebenarnya pakai sendal gini tuh. Iya. Tuh. Nggak apa-apa dong. Walaupun sendal lu kayak begini ya, ini baru. Jangan situ kaki jempol gue ada item-itemnya. Ini mohon maaf ya, sendal kayak begini ya ditaruh di musola orang juga malas ngambilnya, Bo, gitu. Tapi kan orang tahu Tia Aristia yang gila sama suami ya, luar biasa banget ya. Kemarin gue lihat ya di Instagram beliin itu mak lu ya, mak kandung lu ya, nyokapnya Tia dibeliin mobil baru. Ini mobilnya ini ya, ini mobil baru. Terus tiba-tiba ada lagi mobil baru lagi, puji Tuhan dong, Bo. Ini Amin. Ini bukan, enggak, ini gue bilangnya sih bukan sekedar kayak memamerkan atau kayak gimana ya, tapi kayak lebih ke motivasi kita juga, bahwa sebenarnya walaupun di keadaan pandemi kayak begini kita juga harus tetap sebenarnya kita tuh biasa-biasa aja, tapi kita tuh ngumpulin uang yang nomor satu tuh orang tua kita dulu. Betul. Terus nomor satu tuh kayak keluarga. Kenapa kita beli mobil ini, kenapa dia beliin gue mobil ini, karena biar muat semuanya, ada 12 orang langsung. 12 orang, ini bener ya, Bo? Makanya gue mau nanya sama lo, kenapa memilih mobil sebesar ini gara-gara itu ya, 12 orang itu masuk total keluarga lo? Jadi kalau pergi tuh nggak usah konvoy-konvoy gitu kan, repot ya? Iya. Kemarin ke Jogja 12 orang? Total berapa orang ya kita? 9, 10, 11, 11, 11 orang. 11 orang. 11 orang. Nah itu. Tapi tetap pakai 2 mobil. Tetap pakai 2 mobil. Karena satu di belakang. Koper-koper kan. At least ya udahlah yang di belakang. Setidaknya satu mobil bareng-bareng. Satu bareng. Manusianya bareng-bareng ya, nggak apa-apa belakangnya. Kadang-kadang soalnya kalau kita traveling ke Bandung aja, dia di mobil satu, gue di mobil satu. Dia sama anak gue nomor 2, gue sama anak gue nomor 1 misalnya kayak gitu, atau kebalikannya. Oh gitu. Terus gue tuh lebih mikirin kita berdua ini kan sama-sama anak pertama. Orang tua tuh dua-duanya ikut kita kan. Iya, benar. Jadi selain ada anak-anak kita, ada orang tua juga yang harus kita pikirin. Benar. Gitu. Jadi ibarat kata lu anak pertama jadinya tanggung jawab lu tuh ke atas dan juga ke bawah, benar enggak sih, coy? Benar. Kanan sama kiri nih. Kanan sama kiri. Jadi harus mikir banget. Sandwich. Sandwich. Kalau kata finance generation ya, sandwich generation, benar banget. Jadi itu benar-benar tanggungan kita di kerja. Kenapa terjadi yang mana sih yang kemarin ban belakang kan? Ini. Yang ban ini. Iya, ban sana. Sana ya? Oh, ban ini sebelah sana. Terus ada yang gores enggak? Ada. Ininya rusak nih. Ini copot. Lihat coy, copot. Spakbornya copot. Ini agung. Tuh enaknya kalau langsing ya, enaknya kalau langsing. Nah, jangan main-main. Mana sih yang kena? Ini copot nih tuh. Ini patah. Oh, iya benar coy. Ya ampun, mobil baru. Besinya kan nusuk ke sini. Nah, besinya kan panjang. Astaga. Jadi pada saat muter, besi itu muter, dia kena ke spakbornya copot. Astaga. Terus ini tadinya baret nih, baret-baret semua nih di sini-sini, tapi udah cuman gitu aja sih. Astaga. Cuma ini aja nih patah. Bisa besi sepanjang itu nempok ke sini terus muter ke sini ya? Iya, muter. Itu lu pas lagi ngapain tuh ceritanya? Supir gua lagi jalan pelan sih, lagi jalan pelan. Oh, ini boleh supir. Kita lagi mau masuk ke tol. Nah, udah di daerah Klaten. Udah daerah Klaten. Pas tiba-tiba kita lewat gubrak kayak ada yang keseret gitu, kayak ada motor keseret. Kita udah panik tuh sebenarnya. Gua sih panik. Untung ya, tapi masalah logikanya juga bukan motor juga sih untungnya. Iya. Tapi kan tiba-tiba kita kan enggak ngelihat, kita lagi enggak nyetir terus gulu kayak ada yang keseret kan. Langsung gubrak berhenti. Pas ngelihat bannya bolong. Iya, langsung bunyi. Iya. Dan gue lihat memang gue lihat di Instagram ini ban itu tuh udah nggak bolong lagi, udah nggak robek atau segala, bener-bener bolong, udah nggak bisa kepake dong. Iya nggak bisa. Dan untungnya ada ban serep ya. Ada. Kan sekarang banyak mobil yang ada ban serep. Mobil satunya yang gue bawa tuh nggak ada ban serep. Iya, mobil baru-baru sekarang juga agak pelit ban serep ya. Tapi soalnya teknologinya beda. Iya. Teknologi bannya itu udah dia namanya run flat tire, jadi dalam kondisi nol. Kondisi kempes aja bisa tetap jalan. Tapi paling 80 kilo. Irfan Eri. Aduh luar. Citra Eri kali. Gua baru kali ini nih ngomongin soal mobil spare part nih, baru otomotif baru sama dia. Biasa ngomongin salon kali. Ayo. Kemarin catokan bagus. Iya benar. Ada yang lucu. Bebel. Sayang jangan balik lagi. Jangan balik lagi. Hati-hati loh coy. Ini gua awalnya begini tuh gua gara-gara iseng doang. Terusan. Tapi nih ya, gue maksudnya gini loh, lu tau sendiri kan, maksudnya kecelakaan ini tuh sering banget terjadi, apalagi nih ya, lu tuh insiden yang lu alami ini ya, itu tuh sedikit jaraknya tuh deket banget sama maksudnya sahabat kita almarhumah pamitannya, bener gak sih? Ketika lu terjadi yang masalah insiden kayak tadi, yang kecelakaan dari lu nya itu, lu sempat kepikiran apa gak sih? Jujur tuh kita tuh sebenarnya
sebenarnya sempat hampir nggak ya, berangkat ke Jogja. Pakai mobil. Di hari kita planningin berangkat, itu di hari aku nggak bisa ngapa-ngapain karena gue dapat telepon kalau kejadian Vanessa sama Bibi gitu. Cuman akhirnya dia ngeyakin gue lagi, ya memang namanya takdir, mau naik mobil, mau naik pesawat, mau naik kereta, atau kita nggak ngapa-ngapain di rumah pun kalau udah namanya takdir ya udah gitu. Intinya kita harus hati-hati aja. Jadi ya udah deh, oke, kita jujur makan. Ya, ini pengalaman gue tuh termasuk salah satu orang yang suka ngeliat Instagram sahabat-sahabat gue, salah satunya Nitya nih ya. Gue selalu langsung bener-bener telepon dia, gila. Gue langsung, maksudnya gini loh, enggak, sebelum terjadinya kecelakaan yang lu bilang insiden segala macam itu. Itu kan memang terjadi Vanessa kecelakaan, itu tiba-tiba lu ke Jogja dengan cantiknya, lu ngeliat pemandangan ke Jogja. Lu tau gak dalam hati gue udah sebel kayak gini. Gue bilang kayak gini dalam hati gue, ini orang naik mobil ke Jogja gitu loh. Maksudnya dengan ya keadaan yang kayak gini, gue jujur gue orangnya agak parnoan. Dan maksudnya suka berpikir yang aneh-aneh gitu loh. Overthinking gitu loh. Gue juga 3 hari gak tidur. Coy, ini si Tia pergi gini udah tahu lagi ada kejadian sih. Iya. Kayak begitu, teman kita juga Vanessa tuh tiba-tiba lu ke Jogja gitu loh. Lu berarti ada pikiran kayak cuman gitu juga? Cuman gini, gua tuh sempat 3 hari gak bisa tidur. Tapi kalau gua lebih dari sisi, gua ngerasa sebagai seorang ibu, sebagai seorang orang tua. Betul. Lo mungkin belum ngerasain itu. Nah, yeah. Di situ gue lebih banyak berpikir kayak apa nih yang kurang yang harus gue lakuin untuk melengkapin semuanya. Jaga-jaga gitu kan. Benar. Lebih ke situnya. Cuman kalau untuk kecelakaan apa segala macam, gue juga mikir udah benar sih kata dia, yang namanya takdir kita nggak tahu. Benar. Nah, cuman satu lagi, kita tuh nggak boleh nakut-nakutin orang terus-terusan sih. Benar. Kayak misalnya nih, gue posting dengan santainya, lo bilang dengan cantiknya, ngeliat pemandangan. Iya. Kita nggak boleh bikin orang-orang tahu. Benar. Gitu kayak COVID gitu. COVID itu memang bahaya gitu. Kita harus hati-hati. Tapi kita kan nggak boleh bikin orang trauma sama COVID gitu. Kita harus hidup perjalanan dengan berdampingan dengan COVID. Sama kita juga naik mobil, resiko kecelakaan pasti ada. Iya. Tapi diminimalisir sedemikian rupa lah gitu. Iya, dan dijadiin pembelajaran juga ya kalau misalnya ke Jogja itu kan dari Jakarta Jogja 8 jam. Betul. Kita berangkatnya berhenti 3 kali. Total 12 jam berangkat. Berarti kita pelan-pelan banget kan. Oke. Okay. Gitu, kita berangkatnya pagi ya. Dan santai banget sih sebenarnya, santai banget iya, sih. Iya, tadinya kita mau berangkat awalnya tuh malam. Tengah malam. Maksudnya gini, jam 9 lah anak-anak udah tidur, saat nyampe bangun nyampe. Benar. Ya kan, seger. Cuman kita mikirin, kita nggak mikirin supir kita gimana kalau ngantuk, jam siapa yang iya, yang liatin mereka. Sedikit banyak, lu berdua pasti ada sedikit keparnoan juga dong, jujur nggak sih? Iya. Sampai tadi lu sempat lu ngomong kayak misalnya takdir, ya apapun itu semuanya takdir. Sempat diomongin, Jogja ini jadi apa enggak sih gitu? Iya. Sebelum insiden ini? Cu, gue itu dengar kabar Vanessa itu lagi di tim. Kita lagi makan sushi ya. Ketemuan sama teman gue, Dr. Oktri, yang memang mau berangkat ke Jogja bareng. Itu kita mau ngomongin ke Jogja. Mau ngomongin hotel, nanti kita kemana aja. Ketika berita itu keluar. Iya, keluar. Jadi mereka ngomong, gue diem aja. Gue udah gak mood, gak apa, segala macam udah. Tapi aku tuh mikirin berapa kilometer berapa gitu kan, kemarin kejadian kilometer 500 ya. Iya. Kan nyampe ya kilometer itu ya, di situ ada apa ya? Gitu. Gue boleh tanya nggak sedikit? Ketika insiden, sini dong kabung sayang. Malu. Nih gue mau tanya, ketika lu terjadi bener-bener nih di hari di detik itu tiba-tiba besi masuk dan segala macam, pikiran lu udah langsung ke almarhumah Vanessa? Enggak, kita lebih bersyukur. Okay. Karena gini, gue lebih ngeliatnya gini, oke. Emang ini nyaris kecelakaan, tapi kan sebelum masuk tol, berarti kita masih ditolong Tuhan. Jadi posisinya itu di pinggir jalan kayak jalan biasa gitu, jalan raya biasa yang masih bisa berhenti. Kebayang nggak kalau misalkan jadiannya tuh lagi di tengah-tengah lagi melaju, kecepatan misal nggak usah kencang-kencang deh, 80 atau 100 tiba-tiba bannya bolong jus gitu kan? Mobilnya kan bisa gini-gini. Ini mobil minibus loh. Mana ini baru banget lagi, ya ampun. Gue nggak masalah yang barunya deh, dia gubrak-gubrak dia bilang gini. Gak apa-apa, ini cuma barang. Asuransi kan? Alhamdulillahnya ada juga. Asuransi juga. Yang penting kita semua kan selamat ya, kan? Ya selamat, itu dia. Ini dari lu sendiri, berarti kita balik lagi nih yang ngomongin soal insiden kecelakaan yang maksudnya yang pernah lu alami juga, yang mungkin almarhumah. Jujur lu ngomongin soal lemes itu ya, gua juga ketika ada berita Vanessa meninggal kayak gitu tuh, lutut gua lemes, saya kendor, kopong langsung saya gara-gara gua lemes banget. Ini dari lu sendiri nih, ada nggak sih yang pengen lu sampaikan ke teman-teman, apalagi nih ya teman-teman artis yang gue suka banget nih sama statement lu yang mengatakan kalau kita sebagai public figure atau influencer juga jangan juga
jangan menginfluence atau jangan membuat orang parno juga, apalagi kita punya platform yang ditonton banyak orang nih kan, kita juga punya strategi juga nih untuk bagaimana caranya orang-orang agar nggak takut dengan kejadian-kejadian kayak gitu. Dari lu sendiri gimana? Ya itu dia, kita tuh sebagai influencer, sebagai selebriti, bukan yang nggak punya masalah, punya masalah pasti kan. Bukan yang nggak punya keparnoan, parno mah iya, iya manusia, nggak punya ketakutan, iya. Cuman kan tetap aja kita sebagai influencer, sebagai selebriti harus menyaring nih, kita banyak followers untuk kita sebarkan ke orang lain. Kenapa nggak kita sebarin hal-hal yang positif aja? Kita juga punya kok sisi-sisi negatif, nggak mungkin lah manusia nggak punya sisi negatif. Ya gitu. Walaupun banyak sekarang ngerasa influencer juga sisi negatifnya malah ditonjolin ngerasa gitu. Iya, maksudnya kita nih berdua nih dibilang, wah pasangan yang harmonis gitu, nggak pernah berantem. Ya kan nggak pernah berantem di depan kalian, benar. Kita kan di belakang berdebat juga iya gitu. Emang kita manusia ya, pasti ada aja gitu, apalagi laki perempuan udah beda gitu loh. Iya, tapi nggak perlu di-share tentang keberanteman kita gimana gitu, kayak itu kan berarti menyebarkan satu hal yang negatif yang nggak perlu diikutin orang-orang gitu. Okay. Kalau kita ada baiknya, sebarkan yang baik-baik. Kalau misalkan yang baik itu menurut kalian baik, bisa diikuti yang baiknya. Luar biasa banget. Berarti dari konten kali ini tuh bisa diambil adalah memang sekarang tuh kita memang lagi parno banget yang namanya kita berkendara, jalan raya, apalagi mengingat banyak banget kejadian-kejadian kayak kemarin juga ada berita tentang artis juga, sahabat kita Tia Ariestia juga tiba-tiba juga mengalami. Untungnya puji Tuhan selamat, dan puji Tuhan juga bisa kembali ke rumah dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Dan itu jadi pembelajaran juga. Tapi balik lagi ya, kita semua juga jangan parno, tetap berserah sama Tuhan juga. Dan ada lagi nggak pesan lo? Hati-hati lah kalau memang mau berkendara. Jangan lupa berdoa. Suka apa ya? Suka takabur ya? Hati-hati, Indonesia tuh jalanannya masih banyak rintangannya. Iya sayang. Nanti habis selesai les mau main skuter. Oke, boleh. Boleh, sayang. Maksudnya di Indonesia tuh jalanan mungkin belum terlalu bersih, kayak ada besi apa segala macam. Ban serep itu penting banget gitu. Kayak anak-anak gue pengen ikutan syuting banget. Ayo sini sayang, sini sama Om Licu. Masuk dong konten YouTube Om Licu, yuk. Mau enggak? Tuh kamu. Ya Allah, aku cakep-cakep ya, coy. Amin. Bapaknya dong. Yang penting sehat. Ulekannya bagus ya. Oke, baik, terima kasih buat. Aku cabe nih pakai ulekan. Iya benar, terima kasih buat kalian semuanya. Sukses buat Thank you udah mampir ya. Terima kasih juga ya waktunya, dan pastinya banyak banget hal-hal yang bisa kita ambil ya, positifnya seorang keluarga ini yang selalu berusaha untuk walaupun memang segala ketakutan, walaupun parno, walaupun ada masalah, walaupun apapun, tetap menyebar kebaikan dan positif. Amin. Diki Coca pamit, jangan lupa subscribe, share, like, komen. Keluarga Itik di dan keluarga Itik. YouTube channelnya juga ada keluarga Itik, ya sini. Kan? Di sini. Editin ya. Di editin, ya. Video gede ya kan? See you, thank you. Bye. Bye.